Ya, ini dia terminal lintas Muaro Bungo ya. Seperti ini kondisinya. Kan sepi banget ini. Saya juga belum tahu siapa tadi yang udah masuk duluan. Cuman di belakang masih ada 2 NPM yang terakhir saya lihat. Sambil memberikan berkas ke Dishub. Biasanya ada youtuber sini, mungkin belum pada datang. Agen Sembodo di Muaro Bungo belum tersedia ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti ada agennya. Jadi bisa warga Muaro Bungo bisa cobain bus Sembodo. Total perjalanan tadi dari Poris Pelawat kurang lebih 21 jam ya dari Poris. Karena tadi dari Poris itu jam 11. Sekarang jam 9. Sekitar 22 jam ya. Dari Poris sampai sini udah 22 jam perjalanan kita. Oke, kita akan langsung berangkat lagi menuju pas selanjutnya di rumah makan Palapa, Darmasraya. Jadi kita berangkat lagi dari terminal lintas Muaro Bungo. Sekarang dikemudikan oleh Om Dani ya, Om Edi. Big Boss. Putri Minang, rumah makan MPM. Sebelah kanan Gunung Medan masih sepi banget. Belum nampak bos-bos Padang yang akan ke Jawa Barat. Sekarang jam 11:20. Kita sudah di Darmasraya. Nah ini kita melalui perbaikan jalan ini. Di belakang kita ada ANS. Tapi dia kehalang penutupan. Kita alhamdulillah masih bisa nempel. Gorong udah tinggal ya. Jam 11:35. Dia bisa ngecas. Sebelah kiri kantor pemerintahan Kabupaten Darmasraya. Darmasraya. Allah. Ada yang ngintip tuh. Bersama ANS kita teman-teman. Masih ada yang nempel kita tuh teman-teman. Terus masuk di jalur buka tutup Si Junjung. Ada bis Rapi Medan. tujuan Medan Muaro Bungo. Lagi mau makan dulu di Palapa, sebentar lagi akan masuk pemakan Palapa, rest area terakhir. Enak kayak gini nih. Siapa dulu kita masuk rumah makan Palapa, teman-teman. Bingung dia kan, buah saleh orang Padang satu ini, markas ANS nih. Ini yang tadi ngikutin kita dari belakang dengan gelar permata ya. Ini kita merah sendiri. Karena ini pas banget ANS ini yang dari Jakarta udah pada masuk nih. Ini dari Jakarta nih kayaknya nih. Ini gelarnya. Ah, ini dari Jakarta. Islove juga dari Jakarta. Terus ada lagi ini gelarnya apa nih? Ini ex Jenderal ABG kayaknya. Ini kayaknya dari Ranah Minang. Si Bungsu. Halo Bang, apa kabar? Makan-makan. Ayo deh, makan. Ya, ada Si Bungsu, ada Kirana, dan Sensation. Oh ini yang dari Jakarta ya, yang dari Jakarta. Sensation juga dari Jakarta. Mantap. Si Bungsu langsung OTW, Kirana juga langsung OTW nih. Langsung OTW Sumber. Kita datang dia udah mau berangkat. Kita dapat tim. Ini si Bungsu juga mau berangkat. Sensation juga mau berangkat. Berarti ini dari arah Jakarta semua nih, teman-teman. Dari arah Jabodetabek. Ayo. ANS Si Bungsu segera OTW menuju Ranah Minang. Entah Payakumbuh, entah Bukittinggi atau Pariaman, Lubuk Basung. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. ANS Si Bungsu langsung OTW berangkat. Hati-hati, Pak. Single glass, bis barunya ANS New Patriot. Lanjut lagi nih ANS menuju Ranah Minang. Kepada penumpang 7027. Terima kasih kami ucapkan. Gelarnya lupa. Pawardi 70. Hati-hati Bang. Yo. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Full seat, mantap. Hati-hati Mak. Hati-hati. Semoga selamat sampai tujuan. Sekarang tinggal 4 ANS. Tadi udah berangkat kalau nggak salah 3 apa 4 ya. Nah, rame ANS di sini ya, pas banget. Keren. Udah lama nggak hunting di terminal rumah makan Palapa ya. Nih sekarang keluar lagi nih ANS nih dengan gelar Leuser. Ini yang tadi ketemu di kapal ya. Dia udah sampai duluan, keren ANS. Beda telat setengah jam ya dari bus yang sekapal sama kita dengan gelar Leuser ya. Persiapan OTW Pariaman, Bukittinggi, Payakumbuh, Batu Sangkar, Padang, Lubuk Basung. Selanjutnya Bis Love berangkat menuju menuju Lubuk Basung, Pariaman, Payakumbuh, Bukittinggi. Semoga selamat sampai tujuan ya. Full set, mantap. Nah, tinggal habis kita nih sama dua bos ANS ya. Nggak apa-apa, kita merah sendirian ya. Ini kenceng banget Sembodo ya loh. Luar biasa, fasilitasnya oke banget. Dan drivernya handal banget. Saya kira bakalan sampai lama, ternyata nyampenya cepet loh ya. Ternyata di luar prediksi saya, kenceng juga bos Sembodo ini teman-teman. Mantap. Sekarang kita makan. Makan aja lah ya. Makan nasi sama yang makan langsung yang makan bungkus. Makan di sini. Banyak menu yang pilihan, ikan, ayam. Nah, ini kita makan ini aja lagi dah ya. Bingung makan apa ya. Ayam dan nasi. Selamat makan. Selamat siang, dunia tipu-tipu. Oke, kita langsung sama awak Angga. Ini Bapak Ridwan Nurman, ini Bapak Roni RRT. Yang di ujung ada Bapak Edi ini. Oke. Kita Sialang namanya, Sialang. Saya langsung berangkat lagi dari Palapa ini ya. Ini sambil Om Angga sambil live nih menyapa para penggemarnya. Ini kita udah sampai di Kirana jauh. Sekarang jam 12.55. Jauh lagi jam 1 siang. Aku di pemerintahan aja ada. Nah, dulu semua ya awak lain bersambung Maroki. Ya. Malah waktu ini dokumentasi situ malam. Polres baru orang Magelang. Iya. Lewat. Penutupan ya. Oh, kita akan ketahan penutupan jalan karena ada perbaikan di daerah sini teman-teman. Organisasi. Mudah-mudahan nggak terlalu lama. Lambat ini bang, padahal udah. Kita langsung salip saja. Ambil kanan langsung. Terus. Hati-hati. Parkir ya. Macet banget ini. Langsung ambil kanan. Karena di sini banyak banget truk muatan berat. Kanan terus, hati-hati. ngambil kanan. Masih di daerah mana nih, Bang? Ini di masuk Sungai Lansek juga. Sungai Lansek ya. Muarotakuang. Muarotakuang. Perbaikan jalan, karena memang udah beberapa tahun ini sering kerusakan nih di jalur dari Darmasraya ke Solok ya, Junjung. Nah ini sekarang udah alhamdulillah nih, kayaknya udah mulai perapihan jalurnya. Semenisasi lebih kurang segitu. Mantap 04, bis pertama yang berangkat dari Sumber, bis Bintang Kejora. Tadi juga kemarin juga ada, sampai Jakarta sampai Bakauni cepet juga tuh deh. Ada belakangnya ANS, wah dua ANS, belakangnya langsung dua ANS. Nah, Bintang Kejora dikejar dua ANS langsung. Kasose itu apa? Ini kita langsung masuk ya di satu jalur. Alhamdulillah nggak kena macet, masih rezeki, berarti kita nggak nunggu lama. Ini banyak banget di jalur Darmasraya menuju Solok nih, perbaikan jalan banyak banget. Ini aja udah keempat ya Bang ya, keempat ya, ini empat yang satu jalur, ada dua lagi ya Bang ya, berarti ada total 6. Mudah-mudahan kita nggak ngantri lama. Nampak bus keempat dari Ranah Minang menuju Jakarta V45 Rocky Jaguar. Dan di ujung sana ANS regular seat 36 seat. Ini bis yang kelima berangkat menuju Jakarta. Sekarang jam 2:15. Masuk lagi V51 menuju Jakarta. terabaikan, semoga cepat terselesaikan. Terjebak macet lagi kita, penutupan satu arah perbaikan jalan di daerah Si Junjung. Sekarang jam 2 siang. Ini berhubung macet banget, kita keluar dulu ya. Ini lumayan panjang banget, dari sana tuh sampai sana lagi panjang banget. Jadi ada 6 titik perbaikan di jalan raya Darmasraya menuju Si Junjung, ada 6 titik. Jadi tadi udah kita lewatin 4 titik nih, titik yang kelima masih ada satu lagi teman-teman. Macet banget. Hah? Tapi mudah-mudahan setelah perbaikan ini kan lancar semua ya. Jalanan yang selama ini rusak, alhamdulillah kalau soalnya selesai bisa mempercepat perjalanan ya teman-teman. Kita masuk jalan. Yuk. Nah.